مؤمنات، وخصوصا إلى حضرتي الشيخ عبد الصمد البلمباني وإمام الغزالي شأل الليل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه: صمد لا ضد له، artinya yang dikehendaki oleh segala hambanya, tiada baginya lawan. Munfaridun la nazira lahu, artinya yang bersendiri, tiada yang membandingi baginya. Wa annahu qadimun la awwalahu, artinya bahawasanya Allah Ta'ala sedia, tiada yang mendahului baginya. Azaliyun la bidayata lahu, artinya yang terdahulu baginya, tiada yang terdahulu, tiada baginya permulaan. Mustamirul wujudi wala akhira lahu, artinya yang kekal wujudnya, tiada baginya akhir. Abadiyun la nihayata lahu, artinya yang kekal selama-lamanya, tiada baginya berkesudahan. Ini kita masih lagi membicarakan tentang sifat yang disebut sifat makna, sifat salbiah. Sifat salbiah ada lima. Sifat salbiah ni ada lima: qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Ada lima. Apa yang dinamakan sifat salbiah? Saya ulang balik bagi tak faham dia elok. Salbiah ni berasal kataan salbun, sim lam ba, salbun. Salbun ni artinya nafi, bermakna insilam, menafi, menafikan barang yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama kata salbiah ni sifat, sifatun dallat ala nafyin ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Sifat salbiah ni sifat dallat yang menunjukkan ala nafyin, di atas penafian, ma la yaliqu billahi azza wa jalla, menafikan barang yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan barang yang tak layak bagi zat dia, sifat dia dan afaal dia. Ada ulama kata salbiah ni lafaz, perkataan atau satu ibarat yang menunjukkan penafian barang yang tak layak bagi zat, sifat dan afaalullah. Perkataan tu namanya qidam. Qidam ni satu perkataan yang menunjukkan penafian terhadap ada mulanya Allah. Zat Allah ada mula, sifat Allah ada mula, itu tak layak bagi Tuhan. Itu sifat baru, zat baru.
perkataan lapas yang menafikan yang tak layak tu namanya qidam. Maka disebutlah zat Allah qadim, sifat Allah pun qadim. Tak ada permulaan. Baqa ibarat ibarat menafikan barang yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Menafikan apa? Ada kesudahan. Ada sudah, ada kesudahan bagi zat dan sifat Allah ni. Tak layak bagi Allah. Lafaz atau sifat yang menafikan tu, menunjukkan penafian itu, namanya baqa ataupun kekal. Baqa ni menafikan. Ibarat pada menafikan barang yang tak layak bagi zat dan sifat Allah Ta'ala. Itulah sampai habis. Baqa, mukhalafah, qiyam, mutabiti dan wahdaniyah. Sifat mana ni? Qidam, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Tersebutlah bahawa sifat kudrat Allah tu qadim. Iradat Allah tu qadim. Kudrat, iradat, ilmu Allah tu qadim. Hayat, samak, basar, kalam, semuanya khadim. Semuanya baku. Semuanya mukhalafah. Semuanya qiyamuhu. Semuanya wahdaniyah. Tetap sifat yang tujuh, sifat ma'ani tu. Jadi kita dapat satu gambaran bagaimana hebatnya Allah Ta'ala. Manusia kuasa juga kan, kita sebut manusia tu kuasa. Tapi kuasa manusia ni asalnya tak ada. Baru ada. Jadi esko. Lepas tu tak ada pula. Pinjam-pinjam ya. Tuhan bagi pinjam sekejap ya. Tak payah sombong lah. Yang patut sombong ni Allah Ta'ala. Manusia tak salah sombong-sombong. Apa yang ada kuasa kepada kita itu Allah bagi sementara. Allah nak tengok. Guna untuk apa? Pakai untuk apa? Ya. Yang hakikatnya yang benar-benar berkuasa Allah. La qadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Kuasa yang hakiki, yang qadim, yang kekal kuasa dia. Kuasa dia yang qiyamuhu, mukhalafah, tak serupa dengan kuasa makhluk. Ini yang dikatakan kuasa yang hakiki. Lain daripada Allah, semuanya kuasa bangsa pinjam-pinjam. Allah bagi pinjam sekejap, Allah nak tengok nak buat ke mana lah. Lagi kita mengaji tuan-tuan, lagi mendalam, lagi kita kenal Allah. Kita kenal diri kita. Siapa kita? Hamba yang serba dhaif. Allah Ta'ala yang serba agung dan hebat. Ni kita sedang membicarakan sifat, makna kata sifat apa nama salbiah Allah Ta'ala. Yang bulan lepas kita banyak membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira lah tuan-tuan. Kalau kita bincang selalu ni apa nama qidam, baqa, mukhalafatul ahwadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Wahdaniyah tu duduk ujung, duduk nombor lima kan lah. Tak apa nombor-nombor ni, tak apa pun nombor satu pun tak apa. Pun nombor culang calin, atas naik bawah, bawah naik atas pun tak apa. Tuhan sifat dia tak bernombor. Tidak dulu, tidak kemudian. Huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal tak ada permulaan, dia yang akhir yang tak ada kesudahan. Habis nombor-nombor ni ulama' letak, ulama' susun. Kalau tak susun payahlah nak sebut. Sifat salbiah lima. Tak ada nombor. Tak bolehlah dia sebut lima, nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Begitulah kan lah. Tapi bukanlah maknanya sifat Tuhan tu bernombor-nombor. Tengok orang dia pegang sifat 20 tu tak boleh ubah langsung. Oh tak betul ya tuan-tuan. 20 tu susunan ulama. 13 tu ulama susun. Itu saja. Dia tak semesti tertib. Macam rukun sembahyang mestilah tertib. Rukun wuduk tertib. Sifat 20 tak ada tertib. Mana dulu pun boleh. Yang ni tuan apa Syekh Abdul Samad dia letak wahdaniyah dulu. Tak apalah, kita pun dah bincang tentang yang dikatakan wahdaniyah. Tuhan tu esa. Esa pada zat, esa pada sifat. Seulang balik,
ibarat daripada menafikan lima kam bagi zat, sifat dan af'al perbuatan Allah Ta'ala. Menafikan kam mutasil dan kam munfasil pada zat. Tiada hurai dulu. Yang kedua, menafikan kam mutasil dan kam munfasil pada sifat. Dah bincang dah. Satu lagi, menafikan kam munfasil pada af'al. Dah campur jadi lima lah. Dua kam pada sifat, dua kam pada zat, satu kam pada af'al. Kita nafi lima-lima ni. Penafian lima-lima ni lah yang disebutkan sebagai wahdaniyah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Ha, ni nak faham tauhid sikit. Kata oleh Muhammad, aku ni manusia macam kamu. Qul innama ana basyarum mislukum. Aku ni manusia macam kamu juga. Yuha ilayya, tetapi Allah wahyukan kepada aku. Annama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu, Tuhan yang esa. Bila kita meyakini Allah Tuhan kita yang esa, nak buat apa? Kita makan rezeki dia. Kita makan guna nikmat Allah Ta'ala. Kita bergerak ni semua daripada Allah. Tak ada campur tangan makhluk. Kan? Bergerak seluruh sistem-sistem, organ-organ yang di dalam tubuh badan kita. Allah tak campur tangan siapa-siapa. Ha, siapa kena buah pinggang, dia tahulah macam mana azab sakit buah pinggang. Dia kena pergi dialisis. Seminggu tiga kali. Oh, dia tahulah azab. Buah pinggang kita elok, tak ada sakit apa. Siapa kena menyakit sakit jantung, dia tahulah macam mana. Nak bedah, nak koronari bypass sampai 30 ribu. Jantung kita sihat. Ada kawan kena kanser usus, nak berak pun payah. Kita berak senang. Ada orang kena prostat, nak kencing pun susah. Kita kencing mudah. Semua ni siapa dia? Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Bukan setakat kita i'tiqad Tuhan tu esa, dia akan timbul ya tuan-tuan. Satu timbal balik. Sebab ni nama akidah. Akidah ni berasal kataan aqada, ikat. Kalau kita waqaf, dia jadi aqad. Kalau kita wasal, akhada. Ya'budu. Uqadan. Artinya ikatan. Yang mengikat kita bila kita berakhidah dengan Tuhan. Kita mengikat diri kita dengan Tuhan. Allah Ta'ala Tuhan kita. Kita ni hamba dia. Bila dah kita kenal Allah Ta'ala tu. Dia main nak menyembah Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Nak mengabdikan diri kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa nak bertemu dengan Tuhan dia, dia kena buat amal soleh. Dalam mengerjakan amal soleh, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Akhidah ni tentu bukan satu hala, dua hala. Kenal Tuhan, kenal kita. Yang doaib-doaib semua duduk kat kita, yang hebat-hebat semua duduk kat Tuhan. Jadi kita perlu mengabdikan diri kepada Allah, mematuhi perintah Allah. Bukan baca sifat 20 baca begitu saja, dia akan menimbulkan satu. Bila kita kenal Tuhan, tuan-tuan. Kenal Tuhan, baru kita takut kat Tuhan. Kenal Tuhan, baru kita kasih kepada Tuhan. Kenal Tuhan, baru kita akan taat kepada Tuhan. Mana boleh tuan-tuan, seseorang yang tak kenal Allah Ta'ala, dia nak taat kat Tuhan, dia tak akan jadi macam tu. Mana boleh seorang tak kenal Tuhan nak takut kat Tuhan? Nak takut apa? Dia manusia yang biasa lalu main depan kita 5-6 orang. Takut tak? Tak takut. Tapi kalau kita kenal dia LTTE, ha tu dia. Ini anggota LTTE ni. Ha, kita bola gerun takut. Ada senapan, ada pistol. Wah. Ha. Kenai dia Samsin, kita baru main gerun. Betul tak? Tak kenai, tak gerun. Tak kenai Allah, kita takkan gerun kepada Allah. Tak kenai Allah, kita takkan taat kepada Allah. Tak kenai Allah, kita tidak akan, makna kita akan kasih akan Allah Ta'ala.
Maka akidah ni tuan mengikat kita dengan Allah. Sebab tu kalau tuan baca bab akidah, bukan terhenti tang tu ya. Dia akan sambung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kata ulimu Muhammad, qul huwallahu ahad, dialah Tuhan yang esa. Tak ada Tuhan lain dah. Tuhan itulah yang bagi kita nikmat macam-macam, menghidupkan kita begitu gini. Apa timbal balik dia? Allahu samad. Dialah yang ditumpu oleh makhluk, yang diharap sangat oleh makhluk, tempat makhluk bergantung. Dia akan jadi macam tu. Kita silap faham. Apa yang sifat 20? Wujud qidam bakhwa, lawan sana lawan sini, habis. Bukan macam tu. Nabi tak ajak lagu tu. Nabi memperkenalkan Allah kepada sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Nabi mengajak sahabat menyembah Allah, mentaati perintah Allah, mendaulatkan hukum Allah Ta'ala. Biar itu faham akidah yang sebenar kan. Baru kena gaya dah. Itu dia. Kita dah masuk dah bab wahdaniyah. Ni masuk tajuk lain pula. Sifat-sifat yang lain pula insya-Allah. Qala musannif rahimallahu Ta'ala, samadun la diddalahu, artinya yang berkehendak oleh segala makhluk, segala hambanya, tiada baginya lawan. Samadun, Allahu samad, Allah tu samad. Diterjemah sini samadun, iaitu makna samadun itu iaitu yang dikendaki oleh segala hamba, segala makhluknya. Semua makhluk berhajat kat Tuhan. Al-iftiqar, iftiqaru kullu ma adau ilaih. Berhajat semua makhluk kepada dia. Binatang berhajat kat Allah untuk hidup, untuk meneruskan hidup. Semua mak, tumbuh-tumbuhan, manusia yang ada di lautan, di daratan, di udara, semua malaikat, semua berhajat, berkehendak kepada Allah Ta'ala. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ghaniyul hamid. Kamu tu fakir. Fakir ni berkehendak, berhajat kepada Allah. Sebab Allah tu samad. Samad ni salah satu nama Tuhan, as-samad. Semua makhluk mendak ke dia. Adakah satu Tuhan yang semua makhluk nak ke dia? Mana ada. Semua sekali. Makhluk semua nak. Berkehendak kepada Allah. Daripada tak ada, untuk ada. Berhajat kepada Allah. Dah ada untuk meneruskan ada. Allah. Antara ada dengan tak ada tu, antara hidup dengan mati tu, tengah-tengah tu. Nak makan, nak minum, nak bergerak. Boleh bergerak kalau Tuhan tak beri kau. Dah bergerak kena berhenti pula. Takkan bergerak sampai tak berhenti. Jalan tak berhenti. Mana boleh? Jalan pagi sampai petang. Boleh? Tak. Bila letih berhenti. Nak bagi berhenti pun Tuhan. Nak bagi jalan pun Tuhan. Kita dua berlawanan tuan. Tidur dengan jaga. Yang kita boleh tidur. Siapa bagi tidur? Tuhan bagi tidur. Kalau Tuhan tak bagi tidur, boleh tidur? Tak boleh tidur Tuhan. Pak mentua saya mati sebab tak tidur. Pak mentua saya Tuhan, mati tak tidur. Orang tanya ustaz, pak mentua ustaz mati siapa? Tak boleh tidur. Sehari tak apa, dua hari tak apa, seminggu tak tidur. Mula tak perlu makan. Badan letih. Masuk sebulan, badan kurih-kurih. Muka kurih pucat. Masuk 3 bulan, mati terus. Mati siapa? Mati tak boleh tidur. Kita ni alhamdulillah Tuhan bagi. Mengaji pun tidur. Bawa motor pun tidur. Bawa kereta pun tidur. Tuhan bagi kita tidur, alhamdulillah. Kalau tidur tak jaga pula. Tidur sampai tak jaga-jaga. Jadi ashabul kahfi. Tak kacau kita. Kita jaga pun Tuhan bagi jaga, kita tidur pun Tuhan bagi tidur. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kamu, kamu tak perhatikan tanda-tanda kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat sangat Tuhan, tempat bergantung. Yang kaya
Wallahu al-ghaniyyul hamid. Tuhan tu kaya lagi terpuji. Tuan-tuan biasa tengok orang kaya, orang kaya. Ada tak Kuala ni orang kaya? Kalau orang kaya tuan-tuan, dia pakai kereta buruk, orang kata apa? Orang kaya pakai kereta buruk, Hillman, Hillman. Dia punya kong tu macam sepok, sepok basikal, sepok motosikal. Tahun 40-an, dia bawa ni, jalan depan ni. Orang kata apa? Oh, orang kaya, peminat barang antik. Dia. Kalau kita orang miskin pakai kereta buruk, mampu pula tak terpik lek tu. Setat apa dah bawa kereta buruk, orang nak berjalan pun bayar. Kita pakai kereta buruk, orang buat tangan macam tu. Pasal apa? Kita orang miskin. Dia. Orang kaya pakai kereta buruk, peminat barang antik. Ya. Kita beli kereta baru. Kita dengar orang duk bising-bising pasal kereta kita duk ganggu lalu lintas, belilah kereta baru. Orang kata apa? Hutang lah. Hutang pula. Hutang pula. Jadi orang miskin ni tuan-tuan, buat apa pun tak kena. Kereta baru pun tak kena, kereta lama pun tak kena. Orang kaya beli kereta baru? Orang kaya bolehlah beli. Alamak. Orang kaya ni kereta baru pun kena, kereta buruk pun kena. Itu contoh ni saya ambil pada Ustaz Bakar, Tuan Guru Haji Bakar Palestin. Pondok Ayat Hitam. Sipi dengar kuliah dia. Dialah hurai bab kaya ni lain juga pada Tok Guru yang lain. Kalau Tok Guru yang lain bila dia hurai bab kaya, dia kata, la yaftakhiru ila mahallin wala mukhassin. Tidak berkehendak kepada zat, tidak berkehendak kepada fa'il. Itu panjanglah cerita dia. Tapi Tok Guru Haji Bakar Palestin, dia kata orang kaya ni dia buat apa semua betul. Kita ni fakir, buat apa semua tak kena. Boleh buat perbandingan lah. Kita buat semua tak kena tuan. Tuhan buat semua kena. Tolong tunjuk Tuhan Maha Kaya buat benda yang tak kena. Apa ramai? Ada benda Tuhan buat tak kena? Kena semua. Ada cerita ada. Tapi apa yang maksud di sini iaitu semua. Semua makhluk berkehendak kepada Allah. Istiqaru kullu ma adau ilaih. Berkehendak semua makhluk ni kepadanya. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftikharu kullu ma adau ilaih. Terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu dan berkehendak sesuatu ni semua kepada dia. Setelah tuan-tuan membicarakan sifat 20, apa dalam ada yang wajibnya 20, mustahil 21 yang harus bagi Allah, maka Syekh Sanusi dalam matan Ummu Barahin dia buat satu kesimpulan. Iz ma'nal uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftikharu kullu ma adau ilaih. Adapun makna ketuhanan itu ialah terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu dan berkehendak sesuatu itu kepadanya. Pasal apa? Allah Samad. Allah tempat yang dikendaki, tempat bergantung, tempat berpaut, tempat berhajat semua makhluk-makhluk dia. Semua kita ni makhluk-makhluk Allah. Semua berhajat, sentiasa berhajat kepada Allah. Itu yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau aku minta, aku menyembah dan hanya engkau aku minta tolong. Kalau kita tengok betul-betul kata ulama, ayat ni suratul Fatihah ni iyyaka na'budu ni asalnya na'budu iyyaka. Siapa mengaji nahwu, dia biasanya ayat ni fa'il fa'il maf'ulun bih. Maf'ulun bih tu duduk di belakang. Tapi ayat ni tuan-tuan, maf'ulun bih tu duduk dulu. Patutnya na'budu iyyaka. Fa'il fa'il maf'ulun bih. Tetapi iyyaka duduk depan. Iyyaka na'budu. Bila datang iyyaka na'budu, maf'ulun bih dulu, fa'il fa'il duduk belakang, itu memberi makna tauhid. Kalau na'budu iyyaka, kami menyembah engkau ya Allah.
Tapi ia kan nak budu hanya engkau kami semua. Kan? Hanya engkau kami semua. Begitu juga nasta'inu iyyaka asalnya. Tapi dia tukar. Iyyaka nasta'in. Kalau nasta'inu iyyaka, kami meminta tolong kepada engkau ya Allah. Tapi kalau iyyaka wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta tolong. Kenapa kita sembah Allah? Kenapa kita minta tolong hanya kepada Allah? Sebab ianya Samad. Tempat bergantung semua makhluk. Makhluk Allah semua berhajat bergantung, memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada hajat, minta kat Tuhan. Minta tolong kat Tuhan. Minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ni kita ni terancam ni tuan. Kalau tuan-tuan tengok video-video yang dipertayang tentang kegiatan LTTE. Di Sri Lanka tu tuan, orang tengah sujud sembahyang depa masuk masjid tembok tembok beratus-ratus orang mati. Penuh dinding masjid ni, berpeluru penuh. Tuan-tuan ni dia masuk kan. Polis kata ni, saya baca laporan polis. Seluruh negeri di Malaysia ni dah ada cawangan LTTE. Dia ada. Ini gerakan bersenjata. Tuan-tuan sekalian, depa pernah menembak mati Perdana Menteri ke Presiden Sri Lanka, tembak mati tuan. Sedang mereka lihat membiak di bumi Malaysia ni, dah biak. Polis dah kesan bertahun-tahun yang lalu. Tuan-tuan tengok dia cakap macam mana? LTTE. Apa salah? Uwet punya samsin. Polis pada rempuh ikut dana. Cabar polis lagi. Kita minta tolong pada Allah. InsyaAllah. Minta bantuan Allah. Allah yang maha mengetahui semua benda ni. Inilah tempat kita minta tolong ni, masjid ni. Masjid ni asal maknanya, namanya sajadah, sujud, tempat sujud. Masjid tempat sujud. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam sembahyang sujudlah yang paling dekat kita dengan Allah. Siapa masuk masjid, hatinya dekat dengan Allah. Minta tolong pada Allah. Nabi, sahabat-sahabat, amat salah, apa-apa kesusahan, mari masuk masjid, minta pertolongan, doa, sembahyang dan sebagainya. Jangan kita duduk ni sangat alpa sangat ni tuan-tuan. Negara kita ni terancam, jaga baik-baik. Negara kita ni diancam, terancam. Bahaya duduk ada depan kita. Pasal apa bahaya? Tak pernah berlaku tuan-tuan di mana-mana negara pemimpin menentang polis. Mana ada pemimpin tentang polis, lawan polis, mana ada? Hampirlah kerajaan mana pun, pemimpin akan sokong polis, menjaga keamanan. Hari ni pemimpin pula, menteri pula, lawan polis. Ini bahaya tuan-tuan, cukup bahaya. Habis nak macam mana ustaz? Pilihan raya akan datang, kita buang buat-buat mengarut ni. Boleh tak boleh? Alhamdulillah, barulah hampa faham aku mengajar. Ni duk tak faham, duk tauhid sifat 20, wujud qidam baqa, wujud qidam baqa, tak faham. Bagi faham lah elok. Ni makna somat. Somat ni makna yang dikendaki, yang diperlukan oleh makhluknya. Hamba Allah ni makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tiada baginya lawan. La didda lahu. Lawan somat berhajat. Tuhan tidak berhajat pada makhluk, tetapi makhluklah yang berhajat kepada Allah. Sepatutnya tuan-tuan tak payah diperjuangkan hukum Allah ni. Kita manusia, kita tunduklah hukum Allah, kewajipan kita. Tapi orang Islam banyak tak faham. Kita kena bagi faham pula, kena perjuangkan pula dah. Innama kana haulal mu'minina iza du'u ilallah wa rasuli liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan orang beriman bila diajak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka akan berkata, kami dengar, kami taat. Patutnya macam tu. Tapi kena diperjuangkan, kena kempen, kena ajak, kena merayu. Tak perlu kita rayu hukum Allah. Macam Allah hukum kita, kita boleh ubah kan? Allah hukum kita laki-laki, boleh tukar jantan, boleh tukar betina.
Allah hukum kita ni Melayu boleh tukar Cina. Allah hukum kita lelaki boleh tukar jantan, perempuan. Allah hukum kita mati boleh hidup. Allah hukum kita sakit boleh sihat. Tak boleh. Ini kita ni tergagah makhurnya. Allah tu qahar, kita ni makhurnya. Allah tu khadir, kita ni makdurnya. Allah kita ni dikuasai oleh Allah. Kita kena tunduk dan patuh kepada seluruh hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya macam tu. Jadi Allah Taala ni tiap menerima lawan, lawan bagi somat. Yang ni makna kata Allah Taala tu makna kata tidak dikendaki oleh makhluk, tak betul. Makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah kita lagilah berhajat tuan-tuan. Zahir kita, kita sakit, Allah boleh sembuh. Kan? Kita menghadapi masalah kewangan, minta tolong kat Tuhan. Tapi yang lebih penting lagi, masalah iman dan Islam. Nak dapat taufik dan hidayah daripada Allah untuk boleh buat ibadat. Kederat kita tak mampu tuan-tuan nak buat ibadat, melainkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Berhajat kepada Allah. Kita nak mati, kita berhajat boleh mengucap dua kalimah syahadah. Matilah keadaan husnul khatimah. Kita nak jawab soalan muka dan nakir, lagi berhajat kepada Allah. Kubur ni dua ya tuan. Al-qabru rawdatun min riyal jil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur tu melupakan satu taman daripada taman-taman syurga. Dia juga boleh merupakan satu jurang pada jurang-jurang neraka. Amat kita berhajat Allah menjadikan kubur kita tu sebagai taman-taman syurga tuan-tuan, masya Allah. Jangan menjadikan kubur kita daripada jurang-jurang neraka. Lepas tu jumpa macam-macam padang mahsyar lah. Timbang dosa pahala, titian siratul mustaqim. Ya Allah, bukan kecil tuan. Kita ni sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Sentiasa. Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Kamu tu sentiasa fakir berhajat kepada Allah. Allah tu kaya. Allah Ta'ala tu kaya. Lagi maha terpuji. Kita sentiasa berhajat kepada Allah. Kita mengaji tu sampai kita nampak macam tu. Ya Allah. Tolonglah aku ni, kami ni. Ya Allah. No? Kita nak buat ibadat, Tuhan tolong. Nak jauh maksiat pun, Tuhan tolong. Kita tak ada haula, tak ada kuwata, tak ada daya, tak ada upaya. No? Melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Selamat. Qala musannif rahimahullah ta'ala munfaridun la nazira lahu. Artinya yang bersendiri, tiada yang membandingi baginya. Munfaridun, mufrad. Mufrad ni esalah juga. Esal ni kita dah bincang dulu dah. Tapi dia maknanya lebih kurang macam itulah. Munfaridun dengan wahdaniyah tu esalah, kira esal. Macam tu. La nazira lahu, tiada membandingi Allah, menyerupai Allah Ta'ala tu tak ada. Nah, Tuhan tu sah. Kalau ada menyerupai, jadi dua. Macam kita kan, hang pun orang, aku pun orang, dipanggil dua orang. Masuk seorang lagi, ada janggut, ada misai, dua kaki, dua mata, satu hidung, dua telinga, tiga orang. Tuhan mana ada? Mana ada dua, tiga? Tuhan tu esa. Tak sebanding, tak berbilang-bilang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agama lain tak kira lah. Lain tak boleh sentuh tuan-tuan, tak boleh sentuh agama lain. Kita mengaji nak sebut yang betul dengan yang tak betul. Tuhan yang kita etikat betul, etikat Islam lah Tuhan betul, Tuhan tu esa. Lain pada Tuhan, semua etikat Tuhan berbilang-bilang. Laqad kafara allazina kafaru iz qalu inna Allah salisu salasah. Telah kafir orang kafir Kristian tu bila mereka mengiktirafkan Tuhan satu daripada tiga. Tuhan dia tiga. Salah satu boleh buat Tuhan. Aku berpening lagu mana aku pun tak tahu. Cina lagi banyak Tuhan tuan-tuan.
Mana Ustaz tahu, aku dulu berkawal dengan Cina, ada ular pekok. Dalam laut tu ada ikan kembung, ada ikan bilis, ada ikan cencaru. Ikan kembung lain Tuhan dia, ikan cencaru lain Tuhan dia, ikan bilis lain Tuhan dia. Oh, lagi pedih. Ada Tuhan sayok lagi tu, sayok macam-macam. Ada kucai, ada timun. Oh, masuklah. Nak azan lah. Alah. Tahu lah macam-macam lah dia punya. Cukup teruk lah. Apa benda kita pun tak tahu. Ni, pahaman komunis. MPAJ. No, yang lawan kerajaan dulu ni. Komunis duduk lah hutan begitu ramai. Bunuh polis, bunuh askar. Dia kata, inilah pejuang kemerdekaan sebenar. Aduh. Racun halus nak masuk dalam ni jiwa anak-anak kita ni tuan. Oh, cukup bahaya ni. Depa ni dia mula bercakap bab sejarah, nak ubah balik sejarah. Nak anggap komunis ni sebagai hero pula dah. Allah, 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 Allah. Hei, bahaya betul sekarang ni, tak cukup bahaya. Ha. Baik, kita balik kepada kitab kita ni, insya-Allah. Maksud khidam ni tuan-tuan, tuan-tuan kena faham elok. Maksud khidam tidak ada permulaan. Menafikan ada mulanya Allah. Baharu tu tak layak bagi Allah kan. Maka qidam tu satu perkataan menafikan Tuhan tu ada permulaan. Nama perkataan tu atau sifat tu namanya qidam. Qidam zat Allah, sifat Allah pun qidam. Zat faham lah, diri Tuhan tu tak ada permulaan. Kuntu kanzan muhfian fa ahbabtu an araf fa khalaq fa khalaqtul khalqa li'uraf. Satu hadis kursi, Allah berfirman, Allah kata, aku ni asalnya perbenaran yang tersembunyi, yang ada Allah ya, makhluk apa pun tak ada lagi masa tu. Maka aku kasih, aku dikenai, maka ku jadikan makhluk li'uraf supaya aku dikenai. Hikmat Allah jadikan makhluk bukit, buka, gunung, gandang semua ni supaya kita kenal yang mencipta ni semua ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena cipta tu panggil baharu, makhluk ni baharu, Allah tu qadim. Bersifat qidam, zatnya tu dipanggil bersifat qidam. Maka zat itu dipanggil zat yang qadim. Zat saja ada, termasuk sifat-sifat Allah semua qadim. Sifat mana? Kudrat Allah qadim, iradat Allah qadim, sama' basar kalam, hayat sama' basar kalam, semua ni qadim. Ilmu Allah qadim, kudrat Allah qadim. Allah berkuasa tuan-tuan dengan tidak ada permulaan kuasanya. Daripada awal lagi Allah berkuasa. Kita ni ada mula. Mula-mula mana larat, angkat tangan, angkat punggung, nak berjalan pun tak larat, duduk terlentang, lepas tu merangkak, lepas tu menerap, lepas tu merangkak, lepas tu mangkit berjalan, kan? Kita kuasa, kita ada mula. Kuasa Tuhan tak ada mula. Qadim. Iradat dia pun qadim. Iradat, berkehendak Allah Ta'ala. Sifat iradat tu qadim. Kudrat iradat, ilmu, ilmu Allah qadim. Kita ilmu baharu, baru mengaji, baru dapat sikit. Allah Ta'ala sejak azali, Allah tahu semua. Ilmunya yang qadim. Kudrat ilmu hayat, hayat Allah qadim. Kudrat iradat hayat sama. Pendengar, penglihatan Allah qadim. Kita baru beranak tu, buat tangan macam tu, budak tak gelipok lagi, dia tak nampak apa. Dah besar baru nampak. Nampak pun tuan-tuan, Allah dekat nampak, jauh tak nampak. Allah jauh dekat, semua Tuhan lihat. Kan? Terang atau sembunyi, semua dilihat oleh Allah Ta'ala. Penglihatan Allah qadim, pendengaran Allah qadim, basar Allah, kalam Allah qadim. Ha. Kan? Ha, semua ni qadim, 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 semua. Kan? Ha. Jadi begitu kita yakin, i'tiqad Tuhan tu qadim. Annahu qadimun, Allah tu qadim. La awwalahu, tidak ada awal, tidak ada permulaan.
Kita baca ayat huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu, dia yang awal. Yang awal tu bukan mana awal. Awal tu tak ada permulaan. Wal akhiru, dia yang akhir. Akhir tu mana tak ada kesudahan. Huwa zahiru wal batinu, yang zahir pun Allah, yang batin pun Allah. Yang kita nampak pun semua daripada Allah, yang kita tak nampak pun semua daripada Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa. Jadi makna qadim-qadim ni bukan zat Allah saja qadim, sifat Allah semua qadim. Kalau sifat 20 tu sifat ma'ani, sifat ma'ani tu, sifat ma'ani itu khudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, semuanya qadim. Semuanya qadim. Makhluk semua baru. Kudrat dia pun baru, iradat dia pun baru, samak, ilmu, basar, hayat, semua baru, ada permulaan. Sedangkan sifat-sifat Allah tidak ada permulaan. Itu makna qadim. Itu makna kata Allah Ta'ala itu Tuhan yang qadimun. La awwalahu, tidak ada awal baginya. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala sedia. Makna sedia tu, sedia tu qadim diterjemah sebagai sedia. Maksud sedia tu tidak ada permulaan. Menafikan ada mula tu, ada mula tu tak layak bagi Tuhan. Dinafikan oleh satu perkataan, perkataan tu namanya qidam. Maka bila disebut zat Allah qadim, sifat Allah pun qadim. Sifat Allah bersifat qidam, zat Allah pun bersifat qidam. Maknanya tidak ada permulaan. Kita ni baharu. Baharu ni tak tahu baharu. Antara sifat baharu berubah-ubah. Berubah-ubah. Dulu nak hapus. Kalau saya menang malam ni, besok pagi hapuskan tol. Baharu. Lah ni tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ada-ada lah, tak. Itu baharu lah tu. Berubah-ubah. Kejap macam tu, sekejap macam ni. Yang berubah-ubah ni apa dia tuan-tuan? Bayang. Tidak. Bayang nampak tak berubah? Sekejap panjang, sekejap pendek. Matahari nak jatuh tu panjang bayang. Matahari tegak, pendek bayang kita. Tidak. Kalau matahari terak betul-betul saya kuala, bayang tak ada. Bayang ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Saat hidup, saat mati, saat kaya, saat miskin, saat sakit, saat sehat, berubah-ubah. Yang berubah-ubah ni itulah bayang. Kan? Bolehkah bayang menghalang perahu berlayar? Kitab Darun Nafis, Tok Syekh tu tanya kita, Tok Syekh pengarang Darun Nafis bertanya, bolehkah bayang menghalang perahu berlayar? Kita duduk dayung sampan tu, dalam sungai tu, ada bayang pokok ketapang. Terus berhenti. Awak mat, kenapa berhenti? Tak boleh belayuk-ayuk. Pasal aku dihalang oleh bayang pokok ketapang. Mana boleh bayang halang perahu belayar? Tak boleh, mustahil. Makhluk ni semua bayang. Tak boleh mendatangkan mudarat, tak boleh mendatangkan manfaat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kata olehmu Muhammad, tidak akan menimpa apa-apa ke atas kami melainkan apa yang ditentukan oleh Allah ke atas kepada kami. Engkaulah maula kami, kaulah pelindung kami. Kepada Allah lah orang beriman bertawakul. Sekarang ni ada usaha-usaha tuan-tuan, usaha pihak tertentu menghalang umat Islam membangkunkan ekonomi dia. Gitu begini. Oh, dia kata tanda halal. Tanda halal makanan. Takkanlah kedai pomen pun tanda halal. Kita kalau kereta kita rosak, kita lebih selesa pergi cari kedai orang Islam, tidak? Saya lebih selesa cari kedai orang Islam. Kalau kereta saya rosak,
saya ada pemain saya. Bila rosak, pergi ke dia. Tentu saya orang Islam yang lebih beramanah. Kalau dia tukar barang, dia tukar betul. Dia tak tipu punya. Ini tukar benda second hand, dia pun kata baru. Mana kita nak tahu? Saya lebih mempercayai saudara Islam saya. Salah ke? Saya ajak orang Islam, kita percaya ke orang Islam. Kita pergi kedai orang Islam. Oh, melampau sangat. Sampai duit poket kita pun dia pun nak atur. Aku punya pasal lah duit aku. Nak geram lah tu. Semua dia nak rule kita, nak atur kita. Mufti pun dia pun nak lawan. Apa ni? Melampau-lampau sangat tuan. Tuan-tuan kena bangkit. Jangan tidur. Jangan tuan-tuan lena. Kalau tuan-tuan terus lena, mereka benam anak cucu kita esok habis. Saya geram sungguh ni. Geram sungguh. Saya lagi orang tak bagi. Kalau ada orang jemput saya khutbah Jumaat ni, saya nak khutbah BMF. Anak buat apa kat tu? Nak tangkap? Lah, aku nak mati dalam penjaga Islam. Takut apa? Melampau sangat ni. Orang Islam nak bawa orang Islam pun tak boleh. Yang nu tak boleh, yang tak boleh, yang depa semua boleh. Tuan-tuan pernah tengok Cina beli kedai Melayu? Ambillah tanya kedai runcit mana pun. Roti canai dia baiklah makan. Nasi lemak. Kedai lain sorry ya. Dia dah boikot kita berapa lama dah. Berpuluh-puluh tahun dah kita tak ambil pusing. Hari ni kita nak majukan ekonomi umat Islam. Kerana kita sedang, kita ni orang tuduh kita malai. Orang Melayu ni balai. Kita nak bangkitkan ekonomi kita. Baru nak bernapas tuan-tuan. Saya pergi tengok kawan saya tuan-tuan. Dia tanam sayur lobak. Kemudian dia buat lobak masin. Bila mai BMFD dia kata ustaz baru bernapas. Dia kata ustaz. Dulu tak laku ustaz. Oi dia kata. Saya pergi tengok lobak. Dia pun buat pucuk-pucuk di Bukit Metajam. Tanah liat. Lah ni saya tengok hari tu, main ni apa nama, post laju ni, nationwide kan. Main ambil terus ke Kelang, barang-barang dia untuk dipost. Pernah permintaan mendadak, hebat. Tu, saya jual bingkut, apa biskut pelantar. Dulu dia hantar kat saya, hantar dengan lori dia. Sekali hantar 100 bandel tu. Hari ni dia tak hantar dah, sebab apa orang pergi ambil di Kelang. Oh, kesan BMF ni orang pergi ambil di Kelang. Maju Kelang dia, dia tambah lagi mesin, tambah lagi oven, tambah lagi pekerja. Bila tambah pekerja tuan-tuan sekalian, orang yang kerja ni dapat gaji, boleh sara anak isteri dia. Tak bagus kah? Ekonomi kita berputar di kalangan orang Islam. Apa ni? Semua tak boleh. Apa nak jadi empah ni? Oh, macam-macam tuan. Kita pun kata geram sangat ni. Haa, bukan semua kita boleh tuntuk. Saya ba'dah. Kalau minggu ni siapa panggil saya khutbah, tajuk khutbah saya BMF. Nak buat apa kat tu? Nak buat kerja? Aku kerja apa? Aku tukar kerja baru tahu. Nak tukar pun lah. Potong gaji baru tahu. Aku mana ada gaji? Takut apa? Bunuh aku? Lah, bunuh syahid. Nah, apa? Penjara aku, aku uzlah, aku suluk, geram. Tanah ayam kita ni, kita punya tanah ayam. Tok nenek kita berjuang, tengah mampu, tengah mati. Semua dia pun nak atur kita. Cukup-cukuplah. Saya tak boleh terima benda ni tuan. Saya sayang mufti institusi agama di bawah sultan. Mereka pula nak arah mufti pula lah. Nuh, tuan-tuan tahu di Damansara utama baru ni, cuman tak di Damansara, di sebuah gereja buat satu forum tuan-tuan sekalian. Saya lupa tajuk forum, tapi tuan-tuan dia bangkit dengan satu kenyataan, kita akan dirikan sebuah kingdom, the kingdom of the God di Putrajaya. Mana nak tegakkan sebuah kerajaan Kristian di Putrajaya. Ada video orang kan? Tak ada tindakan apa, bisin apa pun tak ada. Kita orang Islam nak majukan ekonomi orang Islam pun, hei ya Allah, hilang kita berita dah malam ni. Geram tu. Jadi kita berhenti tang tu lah kot no. InsyaAllah. Oh, sikit lagi, sikit lagi. Kita nak berhenti tang ni satu lagi, sikit lagi. Lepas tu, azaliyun la bidayata lahu.
Artinya terdahulu tiada baginya permulaan. Yang tu tuan-tuan boleh maksudkan serupa Qadim juga lah no. Dia punya penghuraian dia macam Khidam tadi juga lah. Satu lagi, mustamirul wujudi la akhira lahu. Artinya yang kekal wujudnya tiada baginya akhir. Lepas Qidam, Baqor. Ini maksudnya Baqor lah ni. Apa makna Baqor? Baqor ni kekal. Artinya kekal. Apa maknanya? Satu lafaz atau satu sifat yang menafikan ada kesudahan Allah Ta'ala tu. Menafikan ada kesudahan. Ada kesudahan ni tak layak bagi Allah. Lafaz yang menafikan ada sudahnya Allah namanya Baqor, kekal. Tidak ada kesudahan bagi zat dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada kesudahan. Sentiasa ada. Sentiasa ada. Tak ada kesudahan. Kita ni hidup sudahnya mati. Ada sudahnya tak ada. Kan? Sihat sudahnya sakit. Kan? Ni kita ada sudah. Semua ada sudah. Baru sudahnya buruk. Lihat. Allah Ta'ala tak ada sudah. Sifat kudratnya sampai bila-bila ada, tidak disudahi oleh lemah. Iradat Allah sentiasa ada, kekal. Kekal, baqor. Iradat, ilmu Allah baqor. Ilmu hayat Allah baqor. Samak, basar, kalam, semua baqor. Kelima-lima, ketujuh-tujuh sifat Allah ni semua baqor. Itu makna zat dan sifat Allah Baqor, tidak ada kesudahan. Menafikan ada sudahnya zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Baqor. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap satu semuanya binasa musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekailah zat Tuhanmu, sifat Tuhanmu yang punya keagungan dan kebesaran, keagungan dan kebesaran. Yang kekal Allah, yang binasanya kita. Zat Allah kekal, sifat Allah pun kekal, tak binasa. Itu dia. Dia sebut sini, disebut oleh Imam Ghazali, dia kata mustamirul wujudi, mustamirul wujudi, sentiasa wujud. Wujud kita ni, dia ni, kalau kita tengok wujud kita, dia berubah-ubah daripada ada, tak ada, tak ada, ada, ada kan. Asalnya tak ada. Bila mak kita lahirkan kita, ada. Lepas tu mati, tak ada pula. Kan? Bangkit kubur ada balik. Berubah ada tak ada, ada tak ada. Allah Ta'ala tak berubah. Allah Ta'ala kekal. Zatnya, sifatnya, semua kekal. Tak berubah-ubah, tak bertemu dengan kebinasaan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, semua akan mati. Allah tak bernafas. Macam mana dia hidup? Wallahu alam, dengan sifat hayat yang ada pada Allah. Allah hidup. Bukan hidup dengan bernafas, bukan hidup dengan roh. Macam mana? Wallahu a'lam. Tuhan yang Maha mengetahui. Itu dia. Jadi malam ni tuan-tuan, kita dapat mana dua sifat lah yang boleh kita sebut. Satu lagi, abadiyun la nihayata lahu. Artinya yang kekal selama-lamanya, tiada baginya kesudahan. Abadiyun, abadi, kekal, abadi, kekal abadi. Kita sebut kekal abadi. Abadi itu bahasa Arab. Abadiyun, abadi ini kekal. Sama dengan Baqor. La nihayata lahu, tidak ada kesudahan. Tak ada stop tempat ni, tak ada. Selama-lamanya kekal. Macam mana Tuhan dulu, itulah Tuhan sekarang. Macam mana Tuhan dulu menolong Nabi Muhammad dan para sahabat,
Tuhan tu jugalah yang akan menolong kita dalam memperjuangkan Islam, dengan syarat kita contohi Rasulullah dan para sahabat, hidup berkasih sayang. Tidak mereka makna kata sahabat-sahabat berkelahi sama sendiri, tidak ada. Hidup berkasih sayang. Bila kita berkasih sayang, kita kuat. Musuh tak boleh pecahkan kita. Ibarat kita ni tuan-tuan, hidup berkasih sayang, ibarat bangunan ni, ka'annahum bunyanun marsus, laksana bangunan yang tersusun rapi. Perpaduan ni cukup penting, suasana yang ada pada hari ini. Kalau kita berpecah, ibarat bangunan sebelum dibina, batunya, simennya, pasir dia, besi dia, masing-masing punya hal. Besi hal besi, simen hal simen, batu hal batu, pasir hal pasir. Tak ada makna. Tapi bila digabungkan semua ni, diadun, dibancuh semua elok-elok, dia akan jadi batu konkrit yang cukup kuat. Dia jadi lantai-lantai yang kuat. Jadi dinding-dinding yang kuat. Jadi tiang-tiang yang kuat. Tak mampu dirempuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersatu. Tak boleh berkelahi. Biar mereka pening kepala tengok kita berpadu. Dia cari jalan nak pecah belahkan kita. Cukup-cukuplah. Dah lama dah berkelahi. Dan ni kita bersatu. Untuk mempertahankan hak-hak kita di muka bumi Allah yang kita cintai ini. Jangan dah kita berpecah belah. Wala tanaza'u watafshalu watazhaba rihukum. Jangan berbantah-bantah, berpecah belah. Nanti hilang semangat kamu. Kamu tak ada kekuatan semangat. Lemah semangat kamu. Dan hilang kekuatan kamu. Biar kita kuat. InsyaAllah. Baru dapat tahu kita siapa. Jadi kita ada berpecah belah. Akhirnya mereka menguasai kita. Macam sudah ada pada hari ini. Melampau-lampau sangat dah tuan-tuan. Mufti pun dia lawan. Tak hormat mufti yang dilantik oleh sultan. Semua. Dia pun nak suruh mufti dengar cakap dia. Hang kelulusan apa? Hang mengaji tahu mana? Apa kelulusan hang? Dibanding dengan kemampuan mufti, timbalan mufti. Oh, ini adalah melampau sangat. Bab agama serahlah kepada agama. Orang yang beragama. Ini semua nak kacau tuan-tuan. Lagi dah rata gini naik pula. Cek-cek rata lepas bulu lah aku. Kita berhenti dulu, insyaAllah bulan depan kita masuk qiyamuhu ta'ala binafsi. Dia sebut sini qayyumun, qayyum. Qayyum ni makna qiyamuhu, berdiri Allah dengan sendiri. Kalau baca kitab tuan-tuan tak boleh faham qiyamuhu ta'ala binafsi, berdirilah Allah ta'ala dengan sendirinya. Boleh kat Siti Kasim? Dia kata Tuhan mula-mula duduk no, lepas tu bangkit sendiri. Itu dia orang betul. Dia kena ada huraian-huraian dia. No, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan. Saya apa nama, kemarin hari Khamis saya pergi melawat tengok pondok kita di Pulau Pangkor tu. Jadi tanah dia tuan-tuan agak rendah. Tanah dia agak rendah. Dia memerlukan banyak. Banyak guna tanah. Tambak tanah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, oleh kerana tanah rendah dia agak berayak sikit, ada seorang hamba Allah, dia bagi bukit dia. Dia kata, ustaz nak ambil tanah bukit saya ambil . Jadi saya terpaksa tuan-tuan sewa tu yang tayar lipan tu. Nak tolak pokok-pokok, nak ambil tanah tu. Bila tanah tu pula tambun dekat masjid tuan-tuan, Bekho tak boleh pergi. Bekho pi, dia kata Bekho tenggelam. Dia kena pakai tayar lipat tu. Tolok tanah tu, saya tengok dia buat kerja. Jadi kita sewa Bekho satu. Sehari 380. Tayar lipat tu tuan-tuan, 2,750 sehari. Lori sebiji 360. 2 biji 720. Kalau tak hujan dia bekerja lah. Kalau panas dia tak apa. Kalau panas dia bekerja lah. Kalau hujan dia tak kerja. Setakat ni tuan-tuan kita dah habis 25,000 lah untuk tambak tanah ya. Asalnya agak lembah sikit, dah ni dah kira mula dah naik, dah 3 kaki dah naik. Cadang pasal rasa mau dah 7 kaki 8 kaki baru cantik. Tanah tu kejap apa semua insya-Allah. Kemudian tu kita duit yang kita guna untuk pembangunan ni, untuk buat bangunan upah pekerja, setakat ni kita dah serah 70,000 lah.
beli pemerintahan, upah dan sebagainya. Saya tengok mereka bersedia untuk naik bumbung lah bangunan tu. Jadi kalau tuan-tuan pergi Pulau Pangkok, sampai kat JT tu, tuan-tuan suruh driver teksi tu hantar pergi teluk ni pah. Tanya driver teksi tu, kalau dia orang Melayu, tanya pondok Ustaz Siddiq, ha, dia boleh tunjuk lah tepi laut saja tuan-tuan. InsyaAllah. Ha, saya mana kata, saya amat mengharapkan supaya boleh siap juga paling kurang surau tu disiapkan juga tahun ni. Ha, kalau siap tuan-tuan, saya nak mengalu-alukan anak-anak muda pergi buatlah kemah ibadat kan di tempat saya tu, laut dekat, kemudian ayak pun ada, insyaAllah boleh masuk ayak semua, elektrik pun ada. Ha, insyaAllah boleh buat, nak tarik anak-anak muda ni, no? InsyaAllah mudah. Yang paling akhir sekali tuan-tuan, amat berharap pada tuan-tuan sekalian, tolong kempen daftar pemilih. Sagi keluar arahan pula tali kempen pemilih pula dah. Orang Kapiak ni, orang Cina ni, 95% daftar mengundi sekarang ni. Ikut jangkaan, ikut perangkaan makna SPR, 95% Cina dan India mendaftar sebagai pengundi. Orang Melayu 4 juta tak daftar tuan. 4 juta. Ni yang sebab kuasa kita dapat ke orang bukan Islam ni. Kita malas tuan-tuan nak daftar pun malas. Yang tahu marah SPR, haram jadah punya SPR. Saya kata pasal apa pula? Saya nak mengundi dia pun tak bagi ustaz. Saya kata mai tengok IC. Saya ambil IC dia, saya tap kat handphone saya, SPR, dia keluar SPR. Daftar pemilih keluar. Saya masuk IC dia, tak keluar. Masuk IC saya, keluar. Saluran mana, mengundi di mana, sekolah kebangsaan mana, cawangan mana, DUN mana, parlimen mana, keluar. Dia punya tak keluar. Mengaji rajin, pergi dengar ceramah takbir dua tangan. Saya tanya dia, hang daftar ke tak? Dia tanya balik, daftar apa? Lah, dia kata katun. Ha, ni pun satu penyakit ke? Pakat pergi daftar ramai-ramai tuan. Bawa IC, pergi post office. Jangan kita biar kuasa kita terus. Ni dia pun duduk langgar macam-macam sangat ni. Agama kita ada orang tak peduli. Nabi kita ada tak peduli. Ikut dan dia saja. Sultan kita pun dia tak peduli. Oh, mana boleh macam ni? Ha, ni kita kena tuan-tuan sensitif sikit lah, pekau lah dengan keadaan semasa. Mengaji-mengaji juga. Patut lagi kita mengaji, lagi faham, lagi bertindak mempertahankan agama kita. Ha, gitulah jawab dia. Ha, itulah tuan-tuan, tak boleh panjang-panjang lah, tak lagi dia naik temperature. Ha, terang ni pun cukup dah, insyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan faham. Ha, jadi itulah. Jadi saya mengharapkan pembinaan di Pulau Pangkuang ni dapat kejayaan insyaAllah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan yang ingin berwakaf, amat saya lalukan lah. Jadi kita ada tabung kita di belakang tu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka khalban khashi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka amalan salihah wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka tamam al-afiyah wa nas'aluka syukra ala al-afiyah wa nas'aluka ghina'anin nas da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir.